Halo semuanya, jumpa lagi di video Dapur Nyonya Ong. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana membuat bacon menggunakan prune extract. Bahan-bahannya sebagai berikut. Kita akan marinasi selembar demi selembar seperti ini. Setelah selesai, kita akan siram dengan sedikit perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, ini kita akan diamkan lebih kurang 2 jam agar rasanya lebih meresap. Di sini saya akan tutup dengan plastik wrap. Setelah dimarinasi selama 2 jam, kita panaskan minyak. Kemudian kita taruh bacon di atas pan. Kita panggang hingga matang. Ini adalah penampakan bacon yang sudah matang. Kita akan pindahkan ke piring saji dan kemudian kita buat topping siramannya. Untuk saus di atas bacon tadi, saya menggunakan sedikit minyak, lalu kita panaskan minyak, kita masukkan bawang putih, bawang merah, ini cukup ditumis hingga wangi, kemudian saya masukkan cabai yang sudah dirajang, saya tambahkan sedikit prune, sisa marinasi tadi, air, garam, merica. Nah, bagi yang suka, boleh ditambahkan sedikit arak merah. Lalu kita akan tuang saus tadi di atas bacon. Seperti ini ya. Nah, teman-teman, bacon dengan saus prune ini sudah selesai. Love your body, eat healthy. Jangan lupa di like ya. Sampai jumpa lagi di video Dapur Nyonya Ong berikutnya.